Polis Johor berjaya menangkap 18 pegawai dan anggota agensi penguatkuasa disyaki bersubahat dengan sindiket penyeludupan migran di Pantai Timur Johor sejak 2017. Kesemua suspek terdiri daripada 2 pegawai dan 3 anggota lain-lain pangkat daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM, selain 13 anggota polis terdiri daripada seorang yang berpangkat ASP dan anggota pangkat rendah. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Pici berkata kesemua suspek dipercayai bersekongkol dengan sindiket penyeludupan manusia dengan menjadi tekong darat. Mereka disyaki menyediakan tempat transit kepada migran dengan menerima bayaran antara RM500 hingga RM1,000 sebulan. Fokus kita Pantai Timur yang kita tangkap sebelumnya 40 suspek pun Pantai Timur. So lepas ni mungkin kita akan beralih ke Pantai Barat. Sindiket ini dia bukan bergerak di Pantai Timurnya, Pantai Barat pun ada. Dan yang terlibat pun tuan-tuan bukan penduduk migran, dia orang pun terlibat. Mungkin ada elemen-elemen penyelundupan syabu pun ada juga. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 130V hingga Seksyen 130ZB, jenayah terancang Kanun Kesiksaan dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA.